mengemukakan tentang inspirasi Tapak Sulaiman, iaitu Rafi. Di pagi subuh yang hening, seorang tua berdiri di atas tebingan pasir sambil menikmati udara segar. Merenung ke bawah, ia melihat satu pemandangan yang aneh. Di pesisiran air, beribu-ribu tapak Sulaiman terdampar sejauh mata memandang. Dibawa ombak selepas taufan malam semalam. Yang lebih aneh lagi, kelihatan seorang anak kecil berulang kali membongkok, mengutik dan mencapakkan kembali tapak Sulaiman ke laut. Berkata di benak hati orang tua itu, Ish, kerja sia-sia. Tidak mungkin budak itu boleh menyelamatkan semua tapak Sulaiman itu. Lalu orang tua itu mengambil keputusan untuk menyerahkan anak kecil itu tentang perkara tersebut. Dia berjumpa dengan anak kecil itu sambil berkata, "Wahai anakku, apa yang kau lakukan ini sia-sia sahaja. Mana mungkin kamu dapat menyelamatkan kesemua tapak Sulaiman yang terdampar di pesisiran pantai?" Anak kecil itu menjawab sambil mencapakan tapak Sulaiman yang ada di tangannya. "Sekurang-kurangnya, saya menyelamatkan yang ini dan menurunkan sebangannya. Sekian, terima kasih." Saya akan menceritakan nilai moral yang dikongsi oleh adik Aida Adriana. Nilai moral yang dapat dikongsi di sini ialah setiap manusia mempunyai pilihan dalam kehidupannya, sama ada memilih untuk menjadi 1. Tapak Sulaiman di lautan, menjadi manusia yang sentiasa menerima apa jua cabaran dan dugaan yang dihadapinya dengan tabah, atau 2. Tapak Sulaiman di lautan tetapi akhirnya kembali terdampar di tepi pantai, menjadi manusia yang menerima apa jua cabaran tetapi hanya berusaha separuh jalan kerana cepat berputus asa dan mudah mengalah. 3. Tapak Sulaiman yang terdampar di tepi pantai, menjadi manusia yang cepat putus asa dan tidak memilih untuk mendapatkan kejayaan di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan ini, kita merupakan pelaku yang mewarnai kehidupan ini. Dunia ini merupakan pentas kita. Jadi, kita boleh membuat pilihan dalam kehidupan kita dengan mendapatkan petunjuk daripada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur dengan apa yang ada dan sentiasa berusaha untuk menjadi insan yang terbaik dan menyenangkan orang di sekeliling kita. Sekian.